Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Pagi hari yang indah. Langsung terojol. Pagi hari ini cerah. Waktunya hunting, walaupun tidak jauh-jauh ya, dengan background Gunung Cikuray. Spam kabel, oi. Ini adalah kereta api Lodaya ya, bukan ke Cikuray. Kereta api Lodaya. Kereta api Lodaya ini menjadi video pembuka hunting saya pada pagi hari ini. Kang Yusril emang mau hunting kemana? Nah, saya juga lagi mengagendakan hunting. Mau monitoring dulu nih ke lokal Garut Cibatuan. Saya belum tahu lokal Garut Cibatuan posisi lognya SHLH CC201 atau 203. Kita lihat aja nanti. Tapi yang jelas insya Allah nanti akan nyegat ke lokal Garut Cibatuan. Mungkin di area Wanaraja. Kita akan melihat trek yang lurus. Ini juga sama treknya lurus, cuman ininya bedanya lurus ya. Ini mah lurus gitu jalur kereta apinya. Di sana unik jalur kereta api petak stasiun Wanaraja, stasiun Pasir Jengkol, itu jalur kereta apinya unik. Jadi dia agak naik turun, naik turun, naik turun, keren lah. Kita nanti akan hunting di sana dan mungkin sebelumnya hunting Argo Wilis dulu ya. Tonton terus videonya sampai selesai. Oke bro, video lanjutan tadi hunting ke Lodaya ya, Lodaya pagi itu di jalur utama dan sekarang pindah di jalur Cibatu Garut ini di area Wanaraja ya. Saya menyegat kereta api lokal. Nah, kereta api lokal Garut Cibatuan nanti muncul dari arah Cibatu ke arah Wanaraja hingga Garut. Itu jalur kereta apinya di sana keren banget, naik turun, mantap pokoknya ya. Kita akan nyegat lokal Garut Cibatuannya di ujung sana dulu, nanti pindah ke sini kalau keretanya berangkat dari Wanaraja ke arah Garut, seperti itu kawan. Tonton terus videonya sampai selesai. Kereta api lokal Garut Cibatuan persiapan masuk stasiun Wanaraja. Di sini treknya bagus sih, naik turun gitu ya. Tuh. Jadi trek dari Pasir Jengkol ke Wanaraja itu treknya lurus tapi naik turun, itu yang menjadi keunikan. Lihat aja tuh bentuk keretanya sampai begitu. Harusnya kereta lokal yang pagi ya, yang dari arah Garut. Lokal Garut Cibatuan sudah masuk stasiun Wanaraja. Mungkin saya akan cegat di ujung stasiun ya, karena sayang kalau tidak diabadikan momen keberangkatannya dari stasiun Wanaraja. Stasiun Wanaraja 692 meter di atas permukaan laut. Walaupun stasiun ini aksesnya agak jauh dari jalan raya, tapi okupansinya lumayan. Karena stasiun Wanaraja ini mencangkup beberapa kecamatan ya, Kecamatan Banyuresmi juga,
bisa naik kereta api dari stasiun Wanaraja. Inilah stasiun terdekatnya ya. Masih belum berangkat. Kondektur sudah siap. Oke, 441. S35-nya luar biasa keren. Wanaraja. Jalur kereta apinya memang unik ya. Naik turun ini juga nanti dari Wanaraja ke arah Tungilis naik dan di Cinunuk menurun ya. Selamat jalan, selamat sampai tujuan. Saya akan coba zoom dan teman-teman dapat melihat sendiri nih. Dia menanjak. Nanti selepas sinyal muka baru menurun. Nah, ini unik banget. Tuh lihat kereta apinya. Nah, seperti inilah rel kereta api Cibatu Garut. Unik memang. Sudah menjauh. Kereta api lokal Garut Cibatuan sudah meninggalkan stasiun Wanaraja. Mungkin setelah ini saya akan ke Garut ya. Tapi nanti nyegat lokalnya pas pulangnya mungkin. Kalau keburu itu juga. Karena saya mau pulang dulu ke Cibatu nanti ke Garut bablas. Seperti itu kawan. Semoga lokal Garut yang tadi saya videokan bisa kecegat lagi. Pas pulangnya berarti lokomotif posisi longkon. Mantap. Dilanjut, huntingnya dilanjut. Jadi di JPA Citameng ya. Saya jadi hunting di sini, si lokal Garut Cibatuannya balik lagi dari arah Garut ke arah Cibatu. Kita akan videokan ya. Teman-teman dapat melihat sendiri jalur kereta api Cibatu Garut petak stasiun Wanaraja stasiun Pasir Jengkol. Tadinya saya mau hunting di area jalur kereta api antara Wanaraja Garut, tapi sekarang malah jadi di sini ya. Teman-teman dapat melihat sendiri jalur kereta apinya, lihat naik turun di sini ya. Mantap. Si kereta lokalnya baru berangkat tuh dari stasiun Wanaraja, nanti bentar lagi bakal merapat di sini. Nanti ketika keretanya sudah mendekat saya baru video ya. Soalnya itu masih jauh. Dari ujung sana ke sini itu sekitar 10 menitan kawan. Perlintasan sudah mulai ditutup, kereta api lokal Garut Cibatuan sudah mendekat. Sekitar 500 meter lah ke sini itu.
sampai juga. Lama banget jalannya ya. Kereta lokal sudah melintas di sini. Waktunya saya melanjutkan perjalanan ke Garut. Hatur nuhun. Mohon maaf videonya kurang maksimal. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.